Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh Ki, lu tadi belum bayar ya gorengan ya, main kabur aja ya. Lu mau ke mana lu? Iya Pak Haji, tenang aja, ntar saya bayar. Iya jangan iya-iya aja lu. Emang mau kemana sih lu? Tadi saya ke kosannya Bang Simin Pak Haji. Saya masih penasaran. Kok penasaran sih? Ketemu kagak tuh manusia misterius? Boro-boro ketemu. Yang ada saya diomelin Bang Udin. Emang bener kagak ada kali itu orang. Emang pala lu aja nih yang puyeng nih. Pala lu sakit. Eh, mau kemana? Mau nyuci mobil atuh. Jam segini baru mau nyuci mobil? Dari tadi ngapain aja tuh? Dari tadi mah nungguin telepon dari Neng Lola yang cantiknya awet, nggak pakai formalin. Neng Lola, oh Neng Lola, emang mau ngapain? Siapa tahu aja Neng Lola nelfon, terus minta diantar, terus nyantar mobil saya. Dia janji kayak gitu? Ya, kurang lebih mah seperti itu. Bisa meren. Ya udah, Min, saya doain. Wah, John, saya nggak nyangka di balik wajah kamu yang serem, ternyata ada hati baik juga buat saya. Makasih ya, kamu udah mau doain saya. Saya doain. Semoga Neng Lola gak pernah nyarter mobil kamu. Amin. Amin, itu doa ini tuh. Gas! Udah selesai belum makannya? Gas! Wah, ada lagi bocah. Gas! Habis makan kok langsung tidur? Gas, bangun! Bangun! Bagun! Bagas ngantuk, Bu. Makanya tadi, Gas, mandi dulu, baru makan. Bukan habis makan terus tidur. Udah sana mandi dulu sana. Iya, Bu. Tapi habis mandi boleh tidur lagi ya, Bu? Terserah kamu. Yang penting kamu itu enggak tidur di kamar mandi. Udah sana cepetan mandi. Kenapa, Nah? Itu, Bi. Lihat deh, kencopongnya kok kayak gitu ya? Ya ampun. Kasian. Fadil, Faiz! Iya, Bi. Tuh, lihat ikan cupangnya tuh. Nyiksa banget sih diadu-adu. Udah deh, nggak usah biara lagi. Nanti Abi jual aja akuariumnya. Dosa tau. Cuciin, Din. Ya enak aja aku duluan. Apaan orang gue yang nyampe duluan nih, mana sih lu? Aku duluan! Gue duluan yang nyampe. Eh, Din, siapa duluan yang nyampe? Kelihatannya sih Mas Jono, Mas Pur. Kok gak bisa gitu, nama KKN namanya kalau begini. Mentang-mentang satu kontrakan lu. Eh, KKN dari mana? Aku sama Deden udah gak satu kontrakan lagi. Ah, spodo wae. Yang penting dulu kan pernah satu kontrakan, Mas lu. Udah, tuh, udah, jangan marah. Gue repot, atuh, Mas. Cuma saya udah sweet aja, so. Kalau berani, mah. Udah, sweet lu, jempol. Ngapain ngatur-ngatur aku jempol? Terserah aku lah. Terserah lu. menang gue itu. Apa gue bilang kalau nasehatin orang tua itu percaya jempol. Ya. Ambekan. Purnomo ambekan lu. Kalah. Kalah ambekan lu. Kalah ambekan. Rat. Kenapa, Im? Kok lu diem aja sih? Gua pikir lu ngapain aja ngomong. Ya udah gua lanjutin cerita gue. Bu. Hmm? Bapak ke cucian motor dulu ya. Mau ngecek aja kan? Iya, Bapak khawatir. Deden itu kewalahan karena enggak ada Sapri. Tapi beneran cuma ngecek aja ya, Pak. Jangan ikutan nyuci. Ih, bapak sama anak sama aja. Biarin. Ya, Bu. Iya. Mas Pur, sekarang lagi sama siapa, Mas Pur? Sendiri. Lagi dekat sama siapa, Mas Pur? Gak ada. Tumben Mas, biasanya Mas Pur teh suka gesit kayak orang mau buru-buru nikah gitu. Aduh, gue lagi pengen santai. Oh gitu.
Emangnya Mas Purte umur berapa, Mas? Nanya mulu lu kayak petugas asuransi lu. Nanya umur segala, kepo. Mas, masih ngantri ya? Iya, Cok. Punten, saya lagi sendiri. Aduh. Rod, si Ayati mau nggak ya gua ajak nikah? Mana gua tahu, lu tanya aja langsung sendiri sama orangnya. Gua takut, Rod. Takut ditolak? Takut salah ngomong. Terima kasih, Mas Pur. Hati-hati di jalan. Mas, punya saya duluan ya? Eh, Mbak, kan saya duluan. Emang ada nomor urutnya? Sadaran lah. Gak malu apa nyewa antrian? Emang ada antriannya? Ya ada lah, kan saya duluan kesini. Eh, ini ada apa sih ribut-ributnya? Ini Pak, si Mbaknya minta diduluin, Pak. Yang datang duluan siapa? Saya, Pak. Nah, yang datang duluan, motornya dicuci duluan. Kamu gimana sih, Den? Nggak tegas jadi orang. Harusnya yang datang duluan, motornya dicuci duluan. Kan jadi nggak repot begini, nggak ada keributan jadinya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Rod, gua nggak mampir ya. Tumben lo, lu kagak makan siang dulu? Kagak dah. Gua tahu nih, lu mau makan siang sama si Hayati kan? Kagak, Rod. Gua mau nitip aja sama si Bobby. Eh, Im, lu kenapa nggak makan siang aja sama Hayati? Kan bisa nanyain sekalian tuh. Ntar aja dah. Kalau gua udah tahu, gua kudu ngomong apa sama dia. Ya udah dah. Eh, bener lo, nggak makan di sini? Kagak. Bagus dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bob, lu lagi di mana? Lagi di jalan, Kong. Sama si Jara? Enggak. Oh, lagi bawa penumpang? Enggak, emang kenapa? Beliin gua makanan dong, ya. Perut gua udah lapar ini. Kamu mau makan apa? Karedok dah. Turun ntar Bobby beliin ya. Jangan lama-lama, cepetan. Perut gue udah lapar banget ini. Iya, bentar.